Polda Kalimantan Selatan memecat Bribka BT, pelaku pemerkosa seorang mahasiswi di Banjarmasin. Upacara pemberhentian dengan tidak hormat digelar di halaman Polresta Banjarmasin, disaksikan keluarga korban hingga Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina. Kapolres Banjarmasin, Kombes Sabana Atmojo menilai perbuatan Bribka BT merupakan pelanggaran berat. Begitu setelah kejadian, proses dilakukan oleh Bitpropam untuk kode etik yang ancaman tertinggi adalah PTDA. Jadi tidak ada lagi ancaman yang lain. PTDA sudah ancaman paling tertinggi yang ditakuti oleh seluruh anggota Polda. Setelah dipecat, BT selanjutnya akan menjalani sanksi lain, yaitu hukuman pidana. Ia divonis bersalah oleh pengadilan dan jatuhi hukuman 2,5 tahun penjara. Sebelumnya, ratusan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat menggelar unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Mereka mempertanyakan proses hukum kepada oknum polisi pemerkosa mahasiswi yang divonis ringan, 2,5 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa, 3,5 tahun penjara. Mengapa JPI menuntut hanya 3,5 tahun? Itu tuntutan yang ringan. Yang selanjutnya adalah kita menanyakan kenapa JPI langsung mengaminkan ketika putusan keluar. Yang selanjutnya kita menanyakan kenapa JPI melakukan banding di luar masa tanggung banding. Dan itu aja. Jadi saya minta. Kasus ini menjadi perhatian Komisi 3 DPR setelah keluarga korban mengadukan vonis ringan ini. Anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman meminta pelaku dihukum berat dan tidak boleh dilindungi oleh siapapun. Minggu depan kami ke Kalsel, kami akan tanyakan ini. Kalau tidak tegas, kami akan protes kepada Kapolri. Harus tegas. Saya pengen nih orang, ya, kalau kuat bukti-buktinya, ditangkap, ditahan, diproses secara hukum. Jangan ada dilindungi, dan dalam proses hukum jangan ada keistimewaan sama sekali. Pelaku pemerkosaan sebelumnya bertugas di Satres Narkoba Polresta Banjarmasin dan korban adalah seorang mahasiswi yang magang di tempat pelaku bekerja pada Agustus 2021. Tim Liputan Kompas TV. Mahasiswi korban perkosaan polisi yang kini sudah dipecat di Banjarmasin menuntut keadilan hingga mengadu ke gedung wakil rakyat. Vonis yang dinilai ringan dianggap mencederai rasa keadilan. Bagaimana tanggapan kuasa hukum dan Komisi 3 DPR atas kasus ini? Kita tanyakan kepada kuasa hukum korban Muhammad Pazri, dan nanti akan bergabung Wakil Ketua Komisi 3 DPR dari fraksi PAN, Pangeran Hairul Saleh. Selamat malam Pak Pazri. Ya, selamat malam, Mbak. Pak Pazri, ini kita ngobrol berdua dulu karena Pak Pangeran sebentar lagi baru bergabung. Pelaku ini dikenai pasal 286 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara, tetapi dalam proses persidangan jaksa menuntut 3 tahun 6 bulan. Kemudian vonis penjara bahkan dijatuhkan lebih rendah daripada itu. Apa yang janggal menurut Anda? Ya, terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa hal yang sifatnya kejanggalan itu berawal dari klien kami posisinya pada saat di kepolisian itu yang bersangkutan itu magang dari tanggal 5 Juli sampai dengan 4 Agustus tahun 2021. Jadi mahasiswa ini magang di salah satu Satres Narkoba Polresta Banjarmasin. Sehingga pada saat itulah setelah magang sekitar tanggal 18 Agustus tahun 2021 yang bersangkutan ini diajak oleh oknum polisi yang inisialnya BT untuk jalan-jalan yang sebelum-sebelumnya juga melalui berbagai macam bujuk rayu dan godaan-godaan seperti itu. Nah, dalam prosesnya bahwa terjadilah pemerkosaan. Dalam proses pemerkosaan tersebut sebelumnya tidak hanya diperkosa tapi dengan cara dipaksa, dengan cara kekerasan. Kekerasannya di mana? Kekerasannya sebelum diperkosa korban ini diminumi minuman. Minumannya itu sudah terbuka, terasa pahit yang akhirnya korban tidak sadar diri sebenarnya. Sampai dengan di salah satu hotel dibawa menggunakan kursi roda dan akhirnya diperkosalah pada saat itu. Yang janggal apa, Mbak? Yang janggal apa? Dari proses penyelidikan, laporan polisi, penyidikan, penuntutan, sampai dengan di proses persidangan, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang mengutus mahasiswanya magang ke kepolisian tersebut tidak diberitahukan oleh pihak kepolisian. Okay. Pelimpahan di jaksa pun tidak diberitahukan kepada pihak kampus seperti itu. Sama sekali ya? Apa? Dalam hal penerapan pasal,
Jadi janggal yang lain apa? Dalam hal penerapan pasal, yang harusnya bukanlah pasal 286 atau jungto di dakwaan keduanya di pasal 290 ke 1. Tapi seharusnya karena ada gerak kekerasan, karena menggunakan minuman yang sifatnya minuman keras hingga sampai dengan mabuk korban, harusnya dikenakan pasal 285 dengan ancaman 12 tahun penjara. Yang disayangkan yang lainnya apa? Tuntutan jaksa pun tidak maksimal. Harusnya menuntut maksimal 9 tahun penjara misalnya. Tapi ini hanya dituntut 3 tahun, 6 bulan, dan putusannya pun kurang dari itu. Bahkan seperempat seperti itu. Akhirnya diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan itu langsung diketuai oleh Ketua Pengadilan Negeri, padahal pada saat itu hanya 2 tahun, 6 bulan. Nah, setelah putus, yang janggal yang lainnya, jaksa langsung menerima. Terdakwa langsung menerima. Nah, ketika itu, baru korban sadar. Baru korban sadar, bertanya-bertanya terus, tanggal 11 Januari putus, dan hasil bahwa baru diberitahu jaksa bahwa ini sudah putus. Nah, lalu di tanggal 24, yang bersangkutan korban hari Minggu kemarin itu merasa tidak puas, dia viralkan melalui media sosial, melalui Instagramnya. Viral, kampus baru tahu, publik baru tahu, baru setelah tanggal 25 Januari kemarin, lalu jaksa menyatakan banding. Setelah viral, tim advokasi Fakultas Hukum datang ke kampus, baru jaksa banding. Padahal logikanya banding pun sudah lewat dari batas 7 hari. Jadi banyak kejanggalan-kejanggalan yang memang dalam perkara ini seperti itu. Anda merasa, Pak Fazri, bahwa jaksa penuntut umum di sini tidak sama sekali berperan mewakili korban ya? Iya, tidak sama sekali berperan mewakili korban. Karena jelas, Mbak, Jaksa Agung itu telah mengeluarkan pedoman nomor 1 tahun 2021 tentang akses keadilan perempuan dan anak dalam berperkara di pengadilan, khususnya perkara pidana seperti itu. Ini diabaikan oleh jaksa. Alasannya apa? Jaksa mengabaikan bahwa ada hal-hal yang meringankan katanya pada saat di fakta sidang. Itu tidak logis. Hal-hal yang meringankan ini dianggap bahwa yang saat ini menjadi narapidana BT ini menjadi tulang punggung keluarga. Dan ada kata maaf. Nah, kata maaf ini juga kami klarifikasi. Kata maaf ini bukan maaf untuk pelaku pada saat itu, tapi hanya maaf untuk keluarga korban yang diwakili istrinya. Tata cara meminta maafnya pun dengan tanda tangannya sudah dikondisikan oleh keluarga. Pak Fazri, saya harus tanya, Pak Fazri jadi kuasa hukum atau pengacara korban ini sejak kapan? Kami kuasa hukum resmi baru tanggal 22 Januari kemarin, hari Senin tahun 2022. Jadi setelah viral dan setelah diberitakan ya? Ya, setelah viral dan diberitakan. Yang disayangkan apa yang selanjutnya? Dari awal korban ini tidak didampingi oleh kuasa hukum atau advokat. Baik. Nah, yang harus didampingi. Ini yang saya duga jadi alasan juga kemudian dilaporkan ke DPR ya Pak ya? Ya, salah satunya itu yang kita laporkan ke DPR, ke Komisi 3, ke Komisi Kejaksaan, sampai dengan Kompolnas dan KY. Saat ini saya sudah terhubung dengan Wakil Ketua Komisi 3 DPR dari fraksi PAN, Pangeran Hairul Saleh, melalui sambungan telepon. Pak Pangeran, selamat malam. Selamat malam, Ibu. Jadi betul ya Pak ya, sudah melapor korban ini kepada Komisi 3 dan langsung diterima? Iya, sudah melapor. Ya, di Komisi 3 itu memang masih berproses posisinya melalui email. Pak Fazri, saya ini bertanya kepada Pak Pangeran dulu sebentar ya, untuk mengklarifikasi ya. Baik ya. Bisakah mendengar suara Pak Pangeran, Pak Fazri? Ya, bisa. Bisa ya? Bisa. Silakan, Pak Pangeran. Iya. Jadi, Komisi 3 menyikapi laporan dan kondisi masyarakat, mahasiswa yang demo di Banjarmasin terkait dengan kasus pemerkosaan mahasiswa Unlam di Polresta Banjarmasin. Kebetulan, Senin itu kita ada RDP dengan Jaksa Agung, dan saya sampaikan dengan Agung terkait kasus ini, saya minta di asensi. Jadi dari diskusi, pengamatan, laporan, dan lain sebagainya, saya melihat kenapa ponis ini terlalu lemah, memang rentutnya juga sejak awal mungkin, dalam tanda petik, ini memang sudah diatur. Saya melihat pelemahan sanksi ini sejak penyidikan di kepolisian, dilanjutkan di kejaksaan. Oke, sebentar. Pak Pangeran, maksud Anda diatur itu apa? Bukan diatur sih. Memang
ya gimana kita bisa buktikan. Memang mestinya ini kan pemerkosaan yang sudah direncanakan, diberi obat bius agar tertidur. Mestinya ini dikenakan pasal perencanaan, pemerkosaan dengan pemaksaan, dengan kekerasan. Mestinya pasal yang dikenakan pasal 285 dengan sanksi hukuman 12 tahun maksimal. Nah, tapi mereka mengenakan pasal 286 dan 290. Sanksinya maksimal berapa? Masalah 7 tahun ya. Lalu oleh jaksa dituntut dengan 3 tahun setengah, diponis dengan 2 tahun setengah gitu loh. Mestinya dari awal ini sudah terencana ini di Batu Tamtomo ini. Oke. Pak Pangeran, Anda tadi bilang bahwa ini sudah dikomunikasikan dengan Jaksa Agung. Apa tanggapan dari Jaksa Agung? Beliau sangat atensi dan beliau akan mempelajari kasus ini. Sejauh ini baru sampai situ ya Pak ya? Iya, karena kan belum ada ini juga ke meja beliau, belum ada laporan. Tapi beliau sudah tahu dan beliau sangat perhatian dengan kasus ini. Tadi dalam berita pengantar, kami mencuplik pernyataan dari Pak Habibur Rahman yang bilang bahwa Komisi 3 juga rencananya akan ke Banjarmasin. Betulkah? Ya. Apa yang akan digali? Betul, saya nanti akan bikin pada kunjungan spesifik terkait kasus pemerkosaan ini. Kita nanti akan menerangkan bahwa bagaimana kondisi yang sesungguhnya dari kepolisian, dari penyidiknya, juga kita minta keterangan kepada jaksa sebetulnya, juga kita minta kepada hakim yang memutuskan. Kita akan dapat pada tanggalnya, kita ya mudah-mudahan semuanya nanti akan terang. Oke. Pak Pangeran sebentar, ini tampaknya kita mengalami gangguan komunikasi. Kita coba perbaiki terlebih dahulu. Saya mau minta tanggapan Pak Pazri terlebih dahulu. Jadi Pak Pazri, ini kebetulan Komisi 3 DPR sudah langsung berkomunikasi dengan Jaksa Agung, katanya ada atensi, tetapi kita lihat nanti perkembangannya. Di sisi lain Komisi 3 sudah berencana untuk ke Banjarmasin untuk menggali informasi lebih jauh lagi soal kasus ini. Tanggapan Anda? Ya, yang jelas kita mengapresiasi intinya dari Komisi 3, nantinya bahkan dari Komisi Kejaksaan, dari Komnas Perempuan yang sudah ada konfirmasi ke kami akan menindaklanjuti hal tersebut. Ya, setidaknya memang ini harus diusut sampai dengan tuntas. Karena ini perbuatan yang sangat tercela. Mengingat bahwa korbannya adalah mahasiswa magang pada saat di Polresta Banjarmasin tersebut, seperti itu. Ini sudah mencoreng institusi mereka sendiri, bahkan juga merusak marwah kampus Universitas Lambung Mangkurat. Dan saya sebagai alumni juga merasa geram akan perkara ini, seperti itu. Ini harus diusut sampai dengan tuntas. Dan yang menjadi catatan bahas seperti ini. Dalam perkara ini juga, kejanggalan yang lain, ada dugaan tekanan-tekanan dari awal kepada korban. Pada saat dari siapa? Dari pihak oknum-oknum kepolisian. Pada saat dia ingin melaporkan, jangan melaporkan karena yang bersangkutan sudah ada perempuan. Nanti kamu disebutkan sebagai pelapor dan sebagainya. Nanti kamu akan dituntut balik dan sebagainya. Oke, sebentar. Jadi, Pak Pazri, ini Anda tadi bilang oknum-oknum, artinya ada beberapa orang ya, tidak hanya satu yang melakukan orang. Dugaan itu. Intimidasi. Ya, dari oknum propos ada, dari oknum penyidik ada, dari oknum jaksa juga ada yang menyampaikan bahwa dugaannya, ini berdasarkan hasil interview kami, tim Borneo Law Firm, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kami interview dari korban dan kakak korban, mengatakan ada beberapa temuan-temuan yang sifatnya memang kami tidak bisa buka ke publik, nama-nama inisial dari yang memang oknum-oknum tersebut, tapi setidaknya harus diusut dalam hal perkara ini. Dan korban juga dari awal sifatnya tidak tahu akan proses hukum itu seperti apa, karena tidak didampingi, Mbak, posisinya. Baik, yang jelas tadi sudah disampaikan oleh Pak Pazri, ada dari Provos, penyidik, dan juga jaksa. Nanti akan saya gali lebih lanjut. Tetap bersama kami, Saudara Sapa Indonesia Malam. Akan segera kembali.